dua jenis orang. Ada yang suka Apple dan ada yang suka Android. Kau termasuk yang mana? Perdebatan yang abadi. Ponsel mana yang lebih baik? Tentu saja Android. Banyak pilihannya dengan harga beragam. Atau mungkin jawabannya Apple? Tapi harganya selalu saja terlalu tinggi. Biarkan pembeli memilih. Halo, aku punya penawaran hebat. Tidak, kau akan temukan semua keperluanmu padaku. Jangan dengarkan dia. Tidak ada yang lebih baik dari produk kami. Tidak ada. Cobalah, kau tidak akan kembali. Ah, tunggu, kepalaku mau pecah. Mari lihat satu persatu. Oh, pilihan yang menyakitkan. iPhone atau Android? Android atau iPhone? Android atau... terlalu banyak ketegangan untuk sebuah ponsel. Sepertinya aku bertahan dengan yang lama. Halo? Iya, aku segera ke sana. Android lebih baik dari iOS. Kenapa bisa lebih baik? Nah, itu dia. Klien pergi dengan tangan kosong lagi. Ini semua salahmu. Kau selalu bilang begitu. Selamat siang, kami punya penawaran menarik. Android siap melayanimu. Tidak, jangan dengarkan dia. iPhone adalah pilihan yang terbaik. Pestanya keren. Mainkan lagunya, DJ. Kita akan berpesta semalam suntuk. Yeah! Tapi ada yang tidak beres dengan iOS. Baterainya habis. Hei, bangun. Hey. Saatnya menyala kembali. Sepertinya iOS punya ide. Dia cuma perlu pengisi daya portable dan dia kembali lagi. Hei kawan, bagaimana pestanya? Android, kenapa kau bisa punya banyak energi? Tapi sekarang kita hampir setara. Oh tidak, apalagi sekarang? Aku mengantuk, aku istirahatkan mataku sebentar. Hei, ada apa dengan iOS? Oh, dia itu memang mudah sekali lelah. Kita terpaksa bersenang-senang tanpanya. Mari kita lihat toko aplikasi App Store. Wow, banyak sekali pilihannya. Selamat siang, ada penawaran eksklusif khusus untukmu. Aplikasi yang paling keren saja. Dan ada pendatang baru yang keren. Kau pasti suka. Aku sudah lama memimpikan ini. Wow, aku boleh punya ini juga? Tidak, sayang. Ini jelas bukan untukmu. Silakan, mundurlah. Kau menghalangi jalan. Wow, layanan yang hebat. Untungnya ada toko aplikasi khusus Android. Kemarilah, kuperlihatkan sesuatu. Wow, sekumpulan aplikasi gratis. Unduh saja yang kau mau. Seperti ini, antivirus yang hebat. Dan banyak sekali pilihannya. Sepertinya aku mau unduh yang ini dan ini. Yang ini juga. Pilihan yang bagus. Semua ini bisa dijalankan? Iya, tentu saja. Apa maksudmu? Mungkin kau punya sesuatu? Kita lakukan lain kali. Sampai jumpa. Virus? Sepertinya ada yang salah. Tidak apa-apa. Terkadang seseorang bersikap aneh. iOS, lihat semua aplikasi baruku. Ini luar biasa dan juga gratis. Yuk, tunggu. Sepertinya kau terinfeksi. Android, pergilah. Menyingkir dariku. Oh tidak, ada apa denganku? Siapa yang tidak suka belanja? Saatnya beli sesuatu yang baru. Ada apa di sini? Sepatu keren. Aku suka gaun-gaun ini. Koleksi hebat. Oh, ada iOS. Dia punya selera yang keren. Dan dia lebih tahu tren daripada yang lainnya. Apa yang akan dia pilih? Mari kita ikuti dia. Pastikan saja dia tidak menyadari. Oh tidak, si pria aneh itu lagi. Jangan sekarang. Tidak aman berada di dekat dia. Tunggu, kau akan kembali padaku. Android mengintai lebih dekat. Bagus juga, bagus juga. Dia pilih kacamata hitam yang manis. Artinya, aku juga perlu itu. Lihat, sekarang kau bahkan tidak tahu bedanya dengan iPhone. Tinggal diubah saja sedikit. Dan kita bisa kembaran. Sempurna. Saatnya memilih aksesoris.
Oh, tampilannya ini familiar. Kau mendapatkan dariku? Kita sudah bicarakan ini. Kau selalu meniru aku. Ini tidak mirip denganmu. Lihat, aku pakai sabuk dan kancingnya aku buka. Ini jauh berbeda. Aku tidak menirumu. Latarnya menakjubkan. Aku pasti akan foto di sini. Bisakah ambil gambarku dengan ponselmu? Tentu, tidak masalah. Sudah dapat? Perlihatkan. Wow, ini terlihat luar biasa. Cahayanya, bukaannya, semuanya benar-benar pas. Baiklah, giliranmu. Ya, pastikan memasang pose dinamis. Baiklah, bagus juga. Ayo bergaya lagi. Oh, ini sedikit gelap. Kita perlu cahaya. Ini dia. Oh, jangan sorot ke mataku. Itu terlalu terang. Oh, ada yang tidak beres. Kita perlu cahaya lagi. Berapa lama ini harus berlangsung? Baiklah, aku sudah maksimalkan pengaturan. Sepertinya sudah selesai. Bagaimana? Apa? Memangnya itu aku? Wajahku sama sekali tidak terlihat. Lihat cara kerja kameraku. Cari 5 perbedaannya. Ya, baiklah. Sudah pasti di sini ada kesalahan. Saatnya untuk penyegaran. Android sedang membuat bubur susu. Pastikan susunya agar tidak tumpah. iOS saat ini tentu saja sedang diet apel. Semua berjalan normal. Oh, aku akan membuat bubur yang sangat lezat. Jadi, ups, sepertinya ada yang membeku. iOS menjaga reputasinya. Setiap bagian apel digigit. Enak sekali. Bau apa itu? Kau bisa menciumnya? Apa itu? Oh, masakanmu! Kita perlu angkat dari kompor. Ini dia. Android, ada apa denganmu? Kau bengong lagi ya? Ini selalu saja terjadi. Kau perlu dinyalakan ulang. Apa? Ada apa? Di mana susunya? Aku tidak mengerti. Sepertinya aku goreng telur saja. Android, lihat yang aku punya. Wow, ini sangat menawan. Ini iPhone 8 terbaru. Benar-benar karya seni. Oh, sepertinya ada yang baru. Baru keluar bersama yang lain. Android, coba lihat ini. Aku punya iPhone 10. Ini keren sekali. Oh, jangan khawatir. Ponsel lamamu juga tidak terlalu buruk. Ya, kalau kau menjatuhkannya, tetap masih berfungsi. Sepertinya Apple punya barang baru lagi. Semoga harimu menyenangkan. Saatnya barang antik ini masuk ke tempat sampah. Ayo, bekerjalah. Oh, halo. Ini aku lagi. Apa? iPhone 11. Yang benar saja. Barang baru terus bermunculan. Oh, ada lagi. Aku pergi dulu. Aku masih duduk di sini dengan ponsel sama. Tidak apa-apa, karena kau dan aku masih punya urusan. Ayolah, aku perlu ambil sesuatu dari lokerku. Tidak ada barang ekstra di loker iOS. Semuanya ringkas, trendy, dan siap beraksi. Tapi sekarang saatnya Android merapikan. Kenapa perlu semua sampah ini? Semua kabel, beragam pengisi daya, earphone tanpa kabel. Kau pernah dengar ini? Semua ini dibutuhkan. Kau bercanda? Yang kubutuhkan adalah kotak. Tidak butuh banyak tempat. Apa? Aku tidak diacuhkan lagi? Malam luar biasa bersama teman-teman hebat. Selamat menikmati hidanganmu. Kau baik sekali. Rasanya enak sekali. Tapi hidanganmu terlihat agak meragukan. Dan kami menyukainya. Minumannya datang. Mari kita coba sekarang. Tidak, semua ini adalah untuk kami. Aromanya luar biasa. Bukankah makan malam kita menakjubkan? Tidak diragukan lagi. Kenapa iOS dapat yang terbaik dari yang terbaik? Lelangnya dimulai. Sebutkan penawaran kalian. Siapa yang ingin beli iOS menakjubkan ini? Oh, penawarnya banyak sekali. Aku siap memberikan segalanya untuk itu. Apapun, berapapun harganya untuk model terkini. Aku suka penawaranmu. iOS ini milikmu. Semoga harimu menyenangkan. Saatnya Android. Ada yang mau buat penawaran? Oh, tidak? Ya, ini dia. Mungkin kau? Tapi uangku tidak banyak. Terserah saja. Tidak apa-apa. Terjual. Wow, terima kasih.
Kalian suka kisah pertarungan dua penguasa ini? Kalian pilih apa? iPhone atau Android? Beritahu di kolom komentar. Pastikan beri suka pada video ini dan berlangganan saluran kami kalau masih baru. Klik belnya agar tak ketinggalan ilustrasi menarik dari Trum Trum Select.